Gue ngerasa bersalah. Gue gak mau jadi beban gue seumur hidup setiap kali gue ngeliat Danan. Janji aku mau berubah. Terus aku harus lupa tahu sekali lagi. Please lah Jordi, jangan ganggu aku lagi. Aku tuh wanita bersuami, udah married. Bawana Entertainment bekerja sama dengan Bros Production mempersembahkan sebuah film drama romans berjudul Suami Yang Lain. Suami Yang Lain merupakan sebuah film drama romans disutradarai oleh John De Rantau dan skenario film ini ditulis oleh Benny Setiawan yang sebelumnya sukses menggarap series layangan Putus. Film Suami Yang Lain terinspirasi dari kejadian nyata tentang kehidupan rumah tangga gaya anak muda zaman sekarang yang penuh lika-liku dan penuh intrik dengan twist yang mengejutkan. Di mana film ini mengangkat tema tentang kasus perselingkuhan yang terbongkar di sosial media dan menjadi viral hingga menjadi pembicaraan hangat di kalangan masyarakat hingga saat ini. Menariknya, selain skenarionya ditulis oleh Benny, film ini juga menghadirkan aktris cantik yang juga sukses memerankan karakter Lydia di series layangan Putus, yaitu Anya Geraldine. Bahkan Anya sempat membagikan teaser film terbarunya ini melalui postingan di akun Instagram pribadinya. Diketahui, Anya Geraldine bakal beradu akting dengan Acha Septriasa yang membintangi tokoh utama bernama Olivia. Sementara Anya akan berperan sebagai Angel. Meski belum diketahui pasti bagaimana posisi Anya Geraldine dalam film ini, namun ia tampil sebagai perempuan dengan rambut panjang yang bergelombang dan tersenyum ramah. Sementara itu, Acha Septriasa akan dipasangkan dengan Morgan Oi yang membintangi karakter bernama Danan, seorang suami yang bergantung pada istrinya. Selain itu, ada sederet bintang lainnya yang akan ikut memerankan film Suami Yang Lain. Di antaranya ada Omar Daniel, Alex Abad, Joseph Elkara, Clara Angela, Rizky Hanggono, Samuel Rizal, Bedu, dan Nadia Aledrus. Film Suami Yang Lain akan bercerita tentang rumah tangga Olivia dan Danan yang sedang bermasalah. Danan dan Olivia yang belum juga dikaruniai keturunan setelah 6 tahun menikah. Ketegaran seorang perempuan yang melakukan kesalahan fatal dalam sebuah perkawinan akibat tidak mendapatkan cinta dan kasih sayang dari suaminya. Di tengah konflik, ada seorang pria posesif bernama Jordi yang diperankan oleh Omar Daniel dalam hidup Olivia yang membuat segalanya semakin rumit. Awalnya, Olivia dan Jordi merupakan pasangan muda yang hidup harmonis. Namun, keraguan tampak diungkapkan oleh Olivia soal rumah tangganya. Sementara Danan memohon kepada Olivia untuk memberinya kesempatan sekali lagi. Namun, kesempatan terakhir itu ternyata berbuah bencana. Hingga pada akhirnya, datanglah orang ketiga, yaitu Jordi Anwar, seorang pria yang melukisnya secara diam-diam, lalu menunjukkan hasil lukisan itu kepadanya. Olivia tampak terkejut dan kagum melihat cerminan dirinya pada goresan pena di kertas yang dipegang Jordi. Keduanya lantas semakin dekat hingga membuat Olivia lepas kontrol hingga berhubungan badan dengan Jordi. Akan tetapi, Olivia kemudian mendapatkan teror dari Jordi hingga membuatnya menegaskan bahwa sudah menjadi istri orang sembari menunjukkan cincin di jari manisnya. Sedangkan Jordi tampak kecewa karena ternyata Olivia tak mengungkapkan statusnya saat awal pertemuan mereka. Di sisi lain, hubungan Olivia dan Danan pun semakin rumit dan membuat keduanya terus berdebat setiap hari. Pasca terjebak dalam kisah perselingkuhan yang menegangkan, rumah tangga mereka pun terancam berantakan. Lalu, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Temukan jawabannya dalam film Suami Yang Lain yang akan segera tayang di bioskop mulai 4 Januari 2024 mendatang. Nah, itulah informasi dan sinopsis singkat tentang film Suami Yang Lain. Apakah kalian tertarik dengan film yang satu ini? Silahkan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini. Pastikan kalian tidak ketinggalan video terbaru lainnya dengan cara mensubscribe channel Phone News dan share ke teman-teman kalian agar kalian tetap terupdate seputar dunia perfilman dari channel Phone News. Jangan lupa kirim super thanks sebagai bentuk respect agar channel Phone News lebih semangat lagi upload video terbaru. Sampai ketemu di video selanjutnya dan selamat beraktivitas.